Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kasus tabungan macet di 35 sekolah dasar di Pangandaran. Baru 5 orang korban yang melapor ke polisi. Seorang pemuda di Kota Cimahi nekat memanjat pagar rumah dan mencuri sepatu milik warga. Seorang pria dan sepasang suami istri diringkus polisi di kediamannya di kawasan Cibening Kidul, Kota Bandung karena menjual narkotika jenis sabu-sabu. Penggerebekan menyusul adanya informasi warga yang curiga dengan aktivitas para pelaku. Seorang pria dan sepasang suami istri diringkus polisi di kediamannya di kawasan Cibening Kidul, Kota Bandung karena menjual narkotika jenis sabu-sabu. Penggerbekan ini menyusul adanya informasi warga yang curiga dengan aktivitas para pelaku. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung melakukan penggerbekan di sebuah rumah di kawasan Cibening Kidul, Kota Bandung. Penggerebekan tersebut dilakukan petugas menyusul informasi warga terkait adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Dalam penggerebekan pada Sabtu pekan lalu, nampak pelaku FAR tidak berdaya saat petugas memintanya untuk menunjukkan sabu-sabu yang disembunyikan pelaku di balik lemari pakaian. Dari hasil penggerebekan di rumah FAR, petugas menyita sabu-sabu seberat 3 kg. Berdasarkan keterangan FAR, selanjutnya petugas meringkus sepasang suami istri, RAR dan HR di kediamannya. Polisi kembali menyita 800 gram sabu-sabu. Para pelaku merupakan bagian dari jaringan perdagangan sabu-sabu antar provinsi yang kerap menjual sabu-sabu secara langsung kepada pemakai serta pengedar kecil di Kota Bandung. 3 orang, yaitu PGA, RAR, dan HR. Untuk HR ini merupakan istri dari RAR. Barang buktinya adalah sabu-sabu seberat 3,8 kg, satu bungkus klip benih besar, satu bungkus klip benih kecil, satu unit handphone, 3 unit timbangan digital. Dengan motif mendapatkan keuntungan dari jual beli narkotika yang dijual. Kali pertama kali kita amankan adalah PGA, kemudian kita kembangkan, kita dapat RAR dan HR, dan barang bukti kita amankan. Yang modusnya seperti biasa, ya, untuk menjual kepada para pemakai lainnya. Barang ini didapat dari kelompok dari kenalan profesi. Ketiga pelaku tersebut merupakan bagian dari 25 pelaku pengedar sabu-sabu yang diringkus petugas reserse narkoba Polrestabes Bandung dalam sebulan terakhir. Dari ke-25 pelaku tersebut, polisi menyita 4,7 kg sabu-sabu siap edar. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Siswi korban penganiayaan di Kabupaten Ciamis kondisinya semakin membaik meskipun ada luka dalam di bagian leher. Wakil Gubernur Jawa Barat yang menengok korban berharap pendidikan akhlak ditingkatkan. Setelah menjalani perawatan medis di klinik Purba di Rancah, korban penganiayaan kondisinya semakin baik. Korban sudah bisa bicara meskipun lirih. Asupan makanan dan minuman juga sudah bisa masuk. Korban mengalami luka yang cukup dalam dan panjang hingga 18 jahitan, namun tidak sampai merusak jaringan vital di lehernya. Kondisinya sih alhamdulillah sekarang stabil ya Pak ya. Kalau dari hasil pemeriksaan terakhir dari tanda-tanda vital, tensi nadi, terus nafas sama suhunya juga bagus, stabil. Secara umum kondisinya sih bagus. Tidak ada alat jaringan vital yang sobek. Kalau kita bicara masalah luka, memang kalau dilihat dari jenis lukanya ya memang agak dalam tapi tidak sampai ada jaringan vital yang terkena. Mungkin ada beberapa pembuluh darah yang kena tapi sudah kita coba tangani dan hentikan perdarahannya. Sementara Wakil Gubernur Jawa Barat yang sempat mengunjungi sekolah dan korban meminta kepada guru untuk selalu menyisipkan nilai-nilai akhlak yang baik
Hal ini bisa dilakukan di akhir mata pelajaran. Saya minta kepada para kepala sekolah harus pengawasannya semakin ketat, waskatnya semakin hebat kepada anak-anak, dan juga pendidikan yang diberikan harus memang sesuai dengan situasi dan kondisi, terutama pendidikan moral. Jadi setiap guru saya minta ada pejangan-pejangan moral di saat selesai belajar. Jadi kalau dia belajar matematik, tolong sisakan waktu 5 menit ataupun 3 menit, berikan pesan-pesan moral terhadap anak, sehingga anak lebih kuat, lebih tangguh moral, dan akhirnya lebih baik. Kini pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ancaman hukuman 5 tahun penjara menanti. Motif kejadian ini adalah asmara, meskipun pihak sekolah dan keluarga korban membantahnya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Sidika curanmor diringkus oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kuningan. Selain menangkap 4 tersangka, polisi juga menyita 4 unit kendaraan roda 2 dari hasil kejahatan yang belum terjual. Empat tersangka ini merupakan anggota sindikat curanmor dari berbagai daerah yang ada di Jawa Barat dan Sumatera. Keempatnya ditangkap di lokasi yang berbeda dari hasil pengembangan 2 tersangka yang lebih dulu ditangkap saat tengah mencuri di wilayah Kuningan beberapa waktu lalu. Keempat tersangka memiliki peran berbeda saat mencuri sepeda motor, yakni satu sebagai eksekutor, 2 joki, dan 1 orang penadah. Modus operandi para tersangka dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini menggunakan sepeda motor sebagai sarana kejahatan. Kemudian mereka memilih sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan maupun yang ada di dalam garasi rumah tanpa pengawasan pemiliknya. Dari hasil penangkapan ini, polisi menyita 4 unit sepeda motor hasil kejahatan. Jadi berdasarkan hasil penyelidikan dari tim Satreskrim Polres Kuningan, ya, kita berhasil mengamankan tersangka curanmor. Berikut penadahnya, di mana tersangka ini telah melakukan 30 TKP pencurian kendaraan bermotor roda 2 di wilayah Kuningan, 10 di wilayah Kabupaten Banjar, dan 1 di Kabupaten Tegal. Jadi total ada 41 LP TKP yang dilakukan oleh tersangka dalam melakukan aksinya. Modusnya seperti apa? Modusnya melihat kendaraan di dalam rumah, kendaraan diparkir di parkiran, bisa di pasar, di mall, di pinggir jalan dengan menggunakan kunci T. Jadi ini merupakan sindikat memang pemain curanmor di wilayah Kabupaten Kuningan. Akibat perbuatannya, para tersangka pencuri dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Sementara untuk penadahnya akan dijerat dengan pasal 481 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun penjara. Dalam rilis kepada media, polisi secara simbolis menyerahkan 1 unit sepeda motor kepada salah satu korban. Abun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Seorang pemuda di Kota Cimahi nekat memanjat pagar rumah demi mencuri sepatu milik warga. Pencurian ini meresahkan warga karena sudah terjadi lebih dari 2 kali dalam sebulan terakhir dan pelakunya belum juga tertangkap. Seorang pria mengenakan topi terekam kamera pengawas memanjat rumah warga di Jalan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Pelaku seorang diri memanfaatkan kelengahan penghuni rumah yang masih tertidur dan situasi sepi di sekitar lokasi. Kurang dari 1 menit, pelaku mencuri sepasang sepatu yang disimpan di halaman teras rumah. Pelaku kemudian kabur dan belum diketahui identitasnya karena dipastikan bukan warga sekitar. Pemilik rumah curiga saat anaknya hendak pergi sekolah, sepatu sudah tidak ada di teras rumah. Korban kemudian meminta rekaman kamera pengawas milik rukun tetangga. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian sekitar Rp400.000. Korban pun sudah melaporkan peristiwa ini ke aparat kepolisian setempat untuk diselidiki lebih lanjut. Kita lagi di dalam kan, ya padahal sih ada sih sebenarnya di belakang pintu. Ya kejadiannya pas tahu-taunya siang-siang pas anak saya mau pakai kemana sepatu nggak ada, yaitu kemudian baru ke rumah Pak RT mau buka CCTV, barulah dari rumah Pak RT baru kelihatan ya Pak ya. Itu aja. Itu ini Pak dia noong dulu, dah noong dari sini. Naik dulu. Noong, habis noong baru naik ke sini. Loncat ya ke situ. Terus yang hilang apa aja Bu? Sepatu aja. Selain kerugian materi, warga sekitar dibuat resah oleh pelaku pencurian. Pasalnya, dalam sebulan terakhir, sudah terjadi 3 kali aksi pencurian sepatu di lokasi berbeda. Dan hingga kini pelaku belum terungkap aparat kepolisian.
Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali menggelar kegiatan ajang penghargaan bertajuk Kompolnas Award 2023. Ajang penghargaan ini digelar dengan tujuan memberikan apresiasi atas kinerja satuan wilayah dan satuan kerja di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Penyelenggaraan Kompolnas Award 2023 yang digelar di Hotel Sultan Jakarta Pusat Rabu malam dihadiri sejumlah petinggi Kepolisian Republik Indonesia, mulai dari Kapolsek, Kapolres, hingga Kapolda seluruh Indonesia. Kapolri pun datang dengan didampingi Menteri Dalam Negeri sekaligus Wakil Ketua Kompolnas Tito Karnavian dan Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto. Menurut Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, ajang ini diharapkan mampu mendorong kinerja Kepolisian Republik Indonesia semakin membaik. Kami melihat langsung ketika visitasi bagaimana inovasi-inovasi pelayanan yang dilakukan oleh teman-teman di jajaran ini sungguh menyentuh masyarakat, dan itu tentunya akan berkontribusi pada citra Polri, kepercayaan publik terhadap Polri. Kemudian juga kenapa sampai di ujung yang ada di tengah-tengah pedalaman kami kunjungi, kami nilai, dan akhirnya masuk dalam nominasi, bahkan ada yang menang. Ini juga akan memotivasi bahwa tidak hanya di kota yang kami lihat, yang kami nilai, sampai pelosok pun kami nilai. Penyelenggaraan Kompolnas Award 2023 memberikan penghargaan kepada 7 penerima, yaitu kategori Satker atau unit kerja serta masing-masing terbaik di kelompok A dan kelompok B untuk tingkat Polda, Polres, dan Polsek. Salah satu yang mendapatkan penghargaan di kelompok A Polres adalah Polresta Kota Bandung yang diwakili langsung oleh Kapolresta Kusworo Wibowo. Menurutnya, dengan mendapatkan penghargaan ini bisa menjadi cambuk motivasi baru bagi Polresta Kota Bandung untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah, bersyukur, terharu, bangga, dan insya Allah ini menjadi cambuk motivasi baru bagi kami Polresta Bandung untuk dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat, dan tentunya sejatinya ini adalah milik seluruh anggota personil Polresta Bandung dan juga tokoh masyarakat, warga masyarakat sudah banyak membantu tugas kepolisian, dan ya alhamdulillah bersyukur bisa dapat penilaian seperti ini. Semoga kami bisa lebih baik. Ajang ini diharapkan mampu memacu Polri untuk bisa menunjukkan kinerja yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Marcelinus Agung melaporkan dari Jakarta.